Akhir pekan kemarin, saat selebritas yang menemani pria kelahiran 6 Juni 1987 menjalani syuting di Kota Kudus, Jawa Tengah. Hai pemirsa, sekarang gue udah nyampe Kudus dan ini hari pertama gue syuting. Mengetahukan keseruannya, ikutin terus. Sebenarnya sih perbedaannya untuk sekarang nggak ada ya. Sebenarnya hampir-hampir mirip lah, mungkin sama sistem pengerjaannya ada sedikit beda yang bisa dikatakan hampir sama tapi ada bedanya. Terus yang membedakan juga kita syutingnya di Kudus gitu loh. Iya kan, biasanya kan di Jakarta. Nah, ini baru pertama kali syuting di Kudus, walaupun panas tapi seru. Seperti yang sudah-sudah, jika keluar kota tidaklah lengkap bila belum mencicipi makanan khas. Seharian menjalani syuting, perut pun terasa lapar. Bersama Hazel Steven, Raditya Jason, dan pemeran lainnya, Ali hunting makanan khas kota penghasil kretek tersebut. Sasaran mereka, menu garang asam yang dibungkus daun pisang. Nah, sebelum kita pulang ke hotel, kita mau makan dulu. Karena emang lapar banget tuh, capek banget dulu. Yoi, dan katanya gue dengar di sini katanya ada makanan khas Kudus. Apa ya, tuh bro? Katanya ada garang asam ya kalau nggak salah. Garang asam? Garang asam. Pasti kalian juga udah tahu kan, garang asam itu. Belum tahu. Yuk. Nah, sembari kita nunggu garam asem, kita mau kasih challenge. Nah, kita mau kasih challenge sama Ayu nih ya, karena Ayu ini kan datang dari Malaysia. Jadi, kita akan kasih dia challenge untuk ngebuat garam asem yang dibungkus. Ya, coba ya. Oh, tomatnya dia pakai tomat hijau, pemirsa. Ini membungkus ala Ayu. Kayaknya buruk, tapi kreativitinya saya sendiri ya, nggak bisa ditiru. Oke, pemirsa, kita udah lapar dan kayaknya udah garang asamnya udah ada di meja. Yuk kita makan yuk. Ini siamnya, apa-apa ini ya? Nih pemirsa, namanya garang asam nih ya. Pakai itu, buka. Ini tuh ada lampu, oh, iya. Tuh, lihat ini. Tuh. Ini udah di... Tuh. Ini isinya ayam. Ayamnya satu. Sama ada sambel. Tomat. Ada tomat, tomatnya tomat hijau. Itu yang asam. Ayamnya ini ayam kampung. Gila, harum banget sih, El. Parah. Kita cobain ya, pemirsa. Kita cobain ya. Rasanya kayak itu ya, kayak apa? Asem-asem tapi... Ini mau pakai nasi. Apa ya? Aduh. Ini bakal kita... Lupakan diet. Ini sih udah pasti lupa diet, karena emang enak banget nih, pemirsa. Jadi kayak... Dan ini nggak ada di kota lainnya? Nggak ada. Cuman adanya cuma di Kudus. Meskipun ada, tapi rasanya beda banget. Beda. Seru ya syuting di Kudus, apalagi syuting sama Bunda. Tadi yang pertama gue bilang full service deh, makanannya enak-enak semua. Nah, iya, ini kayak begini nih. Kita tiap hari syutingnya kayak begini, makan terus. Sekarang di depan itu lagi ada nyanyi-nyanyi, seru. Kita ke sana yuk. Ya pemirsa, ini keseruan kita. Dari tadi kita udah lihat kan keseruan kita di sini seperti apa, dari joget-joget udah, dari nyanyi-nyanyi udah.